carpet lah, ya, glamping lah. Saya mau minta warga kota maklum bahawa tindakan carpet ini akan diteruskan oleh JKL lah, di mana kita telah laksanakan sejak 2016 hingga September 2016 hingga Julai 2018 sebanyak 166,982 clamping telah dilaksanakan. Kita telah kapit kereta-kereta yang melanggar peraturan, bermakna dia telah meletak kereta di tempat yang bukan parking, dekat corner, dekat hujan, dekat line kuning, double parking dan sebagainya. Itu kita akan kapit, ya, kerana di mana-mana kota di dunia juga dia either dia kapit atau dia tow. Tak ada alasan kita nak kapit apa semua, ya, untuk mendisiplinkan Kuala Lumpur. Ini kita kena hormat. Dan bukan saja apa ni, kereta isteri saya sendiri pernah ditow dengan anak-anak saya di dalamnya. Jadi kalau saya punya kereta pun ditow, mengapa lah penduduk Kuala Lumpur tak punya tow? Untuk kapit dan RM50 untuk compound, RM100 lah. Dan semua hasil ni pergi ke DBKL lah, ya. Jadi dia murah sikit daripada tow lah, ya? Tow mahal sikit, kan? Tow dia ada storage sekali. Maknanya dia ada kena bayar storage sekali. Dan kita juga jadi nanti bulan September kita ada special bayar kempal tu lah nanti.